dari Hotel Armani ya. Ini kita dari basement parkiran Armani Hotel atau Hotel Armani yang ada di Kota Muara Teweh. Ini rencana kita mau ngetrip jalur menuju ke Bandara Muara Teweh ya. Seperti apa jalur menuju Bandara Muara Teweh dari Hotel Armani? Iya, kita dari Hotel Armani ini ya. Silakan nanti bisa dilihat review Hotel Armani. Recommended untuk penginapan kalau kita jalanan di Kota Barito Utara Muara Teweh, dekat dengan Rumah Sakit Muara Teweh, Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, dari Hotel Armani kita belok kiri keluar, jadi ya keluar dari Kota Muara Teweh menuju ke arah Jembatan Haji Hasan Basri ya. Jadi kalau misalnya yang dari arah Kota Muara Teweh itu keluar menuju arah ke keluar kota, ke Kandui, ke arah Jembatan Haji Hasan Basri ya. Ikutin terus vlog Mas Dok sampai ke Bandara Muara Teweh ya. Ini kalau ke kanan situ ke dermaga, pasar dermaga. Iya, ini kita keluar melewati Jembatan Hasan Basri ya. Jembatan yang melewati alur Sungai Barito yang sangat besar, dalam dan luas. Jadi tongkang batubara melewati alur ini ya, keluar menuju Laut Jawa. Tunggang batu bahaya. Pesannya apa lautannya? Kurang lebih nih hampir 200-300 meteran kalau nggak salah nih Hasan Basri ini. Nah, setelah dari Jembatan Hasan Basri ini kita belok kiri ya. Kita mengikuti jalur alternatif menuju Bandar Udara. Kalau dari arah Kandui atau dari arah Ampah sebelum masuk Jembatan Hasan Basri belok kanan ya. Ya, di sini kita beloknya setelah Jembatan Hasan Basri kita belok kiri kalau dari arah Kota Muara Teweh. Kalau kita tadi dari arah Hotel Armani. Oke, lanjut ikutin sampai ke Bandara Udara. Jalurnya ekstrim katanya sini ya, kita ikutin nah. Ini ada jalur alternatif ya menuju ke bandara. Kita nanti review bandaranya seperti apa ya. Jadi unik ya, ke Muara Teweh ini sama seperti tempat Mas Dok ya, di Kabupaten Tabalong itu juga ada Bandara Udara Warukin ya. Silahkan dilihat di vlog ada review dari Bandara Udara Warukin Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, hari ini pas kebetulan kita ada di Muara Teweh, kita coba vlog jalur full ya. Ini tanpa jeda menuju ke Bandar Udara. Ya, naik cukup curam ya ini ya. Naik jalannya cukup nanjak terus ini. Jalannya nanjak terus. Perjalanan dari Hotel Armani menuju ke Bandar Udara. Oke, ini adalah kafe atas bukit tadi ya. Tuh. Kafe atas bukit. Harus naik kita kalau lapar. Ini turunan tajam, hati-hati. Lalu mepet pinggir ya, soalnya ada drainase air yang cukup dalam di sana, tutup rumput. Ya, lanjut sudah 4 menit dari Hotel Armani nih. Full ini nanti tanpa jeda, tanpa Mas Dok skip ya jalurnya.
dari keluar kota Muara Teles menuju Bandar Udara. Dua jalur misah. Dua jalur misah bersatu kembali. Bersatu kembali di sini. Alternatif luar, jadi kita nggak lewat dalam kota ya, karena kita tadi nginepnya di Hotel Armani, jadi lebih dekat lewat sini. Ada Alfamart di sini deh. Iya. Ya ini tikungan pertama ya, kita ngambil ke kiri ya. Simpang 3 pertama, gedung Politeknik ya, Politeknik Muara Teles. Kita melewati depannya Politeknik Muara Teles. Di sini juga ada Alfamart deh. Politeknik Muara Teles, kita masih lanjut ini ya. Jalurnya agak-agak rusak dikit. Ini ada simpang 3, setelah Politeknik ini kita lurus ya. Kita ambil lurus. Lanjut KHEQ Tringsing kayaknya anu deh, daerah dataran tinggi deh.
Ya, kita sampai sini ya dari Jingah tadi ya, keluar dari Kota Barito Kuala ya. Kita keluar gerbang masuk di sini. Ternyata kalau kita dari arah Kandui Ampah lebih dekat ya. Lebih dekat kalau mau ke bandara, jadi enggak usah masuk ke Kota Muara Teweh. Kalau kita dari Kota Muara Teweh, kita tadi penginapan Hotel Armani, kita keluar menuju ke arah Kandui. Ternyata jadi dari jembatan tadi bisa lurus saja bisa, atau lewat Jingah ya, kayaknya lebih dekat lewat Jingah. Makanya banyak vlog dari para YouTube tuh kalau ke bandara lewatnya Jingah, tidak lurus, lebih cepat ya jalur alternatif via Jingah. Oke, let's go, kita terus sampai nanti ketemu simpang menuju ke bandaranya ya. Simpang menuju ke bandaranya. Kan tadi deh ada kan jalan itu. Di median di sini. Jauh ternyata ya kalau dari Armani Hotel kalau mau ke bandara. Ini banyak YouTube ngevlog lewatnya sini bang, jadi Mas Top juga mencoba mereview ke bandaranya lewat sini. Thank you.
gede depan itu loh. Depan itu ya, belokan menuju ke bandara ya. Nah, ada tulisannya kok Bandara Haji Muhammad Siddiq. Kurang lebih 2000 meter. Ya, kita belok ke kanan menuju ke bandara. Ketemu juga di akhirnya. Ini jalur menuju ke bandara dari jalur provinsi ya. Jalan jalur provinsi utama ya kita. Bandara seperti ini ya, sepi sekali. Bandaranya ternyata di pinggiran sekali ya, sepi deh. Masuknya ini. Akhirnya alhamdulillah ketemu ya, Bandara Haji Muhammad Siddiq. Mungkin pesawatnya lagi pergi. Iya, seperti ini ya. Kita nanti review coba seperti apa Bandara Haji Muhammad Siddiq. Sepi emang, sudah enggak ada penerbangan kayaknya. Kita ke tempat parkiran sebentar, kita bikin video sebentar ya. Coba ya, kita lihat.
melihat sepi, nggak ada penerbangan sepertinya sudah.